strategisnya secara ekonomi jikalau kemudian kita bisa menjadikan bagian dari resonansi ekonomi di Indonesia, di Jawa Timur, apalagi kita lihat di Madiun, ternyata bola yang akan digunakan pada FIFA World Cup tahun 2022 di Qatar ini adalah dari Madiun. Dan yang sekarang ini dikirim antara lain adalah untuk UK. Untuk kan kemana, Pak? Kita ekspor untuk seluruh dunia. Ya, kita 100% orientasi ekspor. Ya. Dan untuk produksi bola kita ada 4 juta satu tahun. Ya, tapi untuk World Cup ini kita produksi 1 juta. Bola produksi global ini diproduksi untuk Piala Dunia 2022 ini. Iya, betul. Dan kita ada 2 lokasi juga ya untuk saya perjelas di Indonesia dan juga di Cina. Tapi yang terbesar 60-70% adalah di Indonesia di Madiun. Yang diekspor ada berapa jumlahnya, Pak? Yang tadi kurang lebih antara 40 sampai 50 ribu, Pak ya. 3 kontainer tadi. 3 kontainer. Iya. Jadi tujuan kemana aja, Pak, tadi, Pak? Untuk ke Eropa, Arab, dan Amerika.